Oke, ini mau buka kiriman dari Padang Panjang ya. Itu udah siap kirim, nunggu transferan ini. Kalau itu sudah siap kirim itu, ya. Oke, kita kembali ke yang sebelah sini. Kita akan buka ya, dan bagaimana kondisi baik fisik maupun psikis ini mesin ya. Oke, segini aja ya. Saya angkat di meja aja nanti. Halo, Yung. Aduh, gue kejeduk keramiknya malah. Ulang. Malum ya. Tempatnya berantakan kalau tempat ini. Ini packing kalau menjelup begini sebenarnya tidak recommended ya. Ini besinya tuh, kelihatan tuh. Mungkin malah plastiknya tuh remuknya. Itu yang saya terima seperti itu. Dan biasa kalau misalnya begini begitu sebelum dibuka ya saya video memang. Kondisi saya terima bentuk fisiknya seperti ini, psikisnya ya kita lihat dalamnya nanti ya. Misalkan kalau ini ada tonjolan begini, jangan sampai nonjol begini, dia tembus tuh berarti tuh remuk tuh kan copot jadinya kan copot ya. Wah ya, seperti yang Anda lihat ya, ini seperti ini ya kondisinya, memprihatinkan kalau ini. Tapi masih mending itu karena posisi touchscreennya ada di tengah. Kalau dia ada di pinggir, wah. Ya, kita lihat dulu apa yang dikirimkan ya. Coba dulu. Plastiknya apa ya? Ini dari Padang Panjang ini. Ini plastik ya. Kita dulu. Itu plastik ya. Plastik. Plastik ya. Ini ada karet yang copot. Oke. Ini ya. Begini. Oh, ini pada mangap begini. Minta mangap jadinya kan. Ah, tuh banting-banting tuh. Ini sudah copot. Dan ini ada kabel ya. Kita tuang ini sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Tidak ada apa-apa selain kabel. Kita taruh kembali di sini. Ini dengan plastik-plastiknya. Hanya mesinnya yang akan kita cek. Berhubung ini kondisinya seperti ini, kita harus menyiapkan dulu. Kita harus dilepaskan dulu ini sedikit. Sepertinya sudah dibongkar-bongkar. Dari bentuk baut yang terpasang itu sudah bukan peruntukannya. Oke, kita tutup dulu seperti ini. Ini kakinya kita pasang dulu. Oh, kakinya bekasnya menghantam apa ini, mangkuk ke atas, belok ke atas itu istilahnya. Belum mau nanti dia. Ini nanti kita cek dulu. Ini sudah kok. Bisa sampai ke sini. Astaga. Kena megang gini aja tuh, kotor sekali. Kena bajuku juga lagi. Aduh, resiko. Itulah harusnya pakai celemek dan lain sebagainya. Baunya sih bau kecoa. Jadi ini, oli sudah lama ya. Makanya ada yang bilang, bajunya nggak pernah ganti mas. Kalau aku sering ganti baju, kotor juga. Ya, kita coba. Kotor sekali dari Padang Panjang. Oke. Cuma begitu aja ya. Tidak mau disentuh, tidak mau ya. Itu aja kelihatan kan? Ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nanti kita akan periksa kembali.